Custom Perlis mengesan taktik terbaru sindiket pengedaran dadah yang membuat penghantaran barangan terlarang itu di tepi pantai. Ia susulan penemuan dua bungkusan berwarna merah jambu yang ditinggalkan di atas batu di kawasan pesisir pantai Kampung Pulau dekat Simpang 4 Perlis Isnin lalu. Pengarah Custom Negeri Ismail Hashim berkata pemeriksaan mendapati ia mengandungi 80 ketulan mampat kanabis ditinggalkan dan hanya menunggu waktu sesuai untuk dipungut sindiket pengedaran dadah. Pihaknya menerima maklumat berhubung aktiviti itu jam 6.45 pagi sebelum berjaya merampas kanabis lebih RM262,000 itu. Bagaimanapun, suspek dikesan berpatah balik menuju ke Thailand selepas selesai membuat penghantaran. Jadi pegawai kita datang tu dalam keadaan dah nampak dia dah bergerak ke laut. Ada dalam kelibat ada dalam dua orang dalam sampan tu, dan jauh lagi ada satu bot lagi. Okey, dan kita dapati memang tiada pihak yang mengambil lah dadah tersebut. Menurut Ismail, sindiket dipercayai menggunakan sampan ekor biawak kerana mudah meloloskan diri. Sementara sebuah bot lagi dipercayai digunakan tonto untuk memantau pergerakan pihak berkuasa. Dengan rampasan itu, ia berjaya membanteras daripada diedarkan kepada lebih 420,000 orang penagih.